Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allah dengan maha pengasih dan penyayangnya memberikan kita banyak dan lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan, dari apa yang kita minta. Ya, Allah memberikan lebih banyak dari apa yang kita minta. Kalaulah seandainya semua yang kita butuhkan harus kita minta, maka mungkin kita akan kerepotan. Dan mungkin ada yang lupa untuk kita minta, padahal itu yang kita butuhkan. Namun dengan maha pengasih dan penyayangnya Allah, ya Allah jauh lebih tahu, lebih paham apa yang dibutuhkan makhluknya, hambanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dari sini seharusnya sudah cukup menjadi poin buat kita terus dan terus untuk bersyukur kepada Allah. Kiranya hal tersebut bisa menjadi bahan renungan untuk kita. Untuk memahami bagaimanapun keadaan kita saat ini. Allah masih memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita. Masih memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Masih mencurahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Tinggal lagi kita mau menjadi hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih, bersyukur, atau malah sebaliknya menjadi hamba-hamba yang kufur. Hamba-hamba yang tidak tahu, yang tidak sadar, yang bahkan kebaikan yang Allah berikan, Allah turunkan kepada kita, kita malah menaikkan kedurhakaan kita dengan maksiat yang kita kerjakan, yang kita terus lakukan adalah sesuatu yang kiranya mendatangkan murkanya Allah, kiranya karena ulah tangan kita sendirilah yang mengundang kemurkaan demi kemurkaan Allah. Yang bisa kita saksikan, kita lihat banyaknya bencana, banyaknya kesulitan, susahnya mencari kerja, susahnya mencari nafkah. Tak lain tak bukan di antara sebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Adalah karena kita jauhnya dari Allah. Jauhnya dari mengejar, mengambil, mencari kebaikan. Dan ibadah. Ya, itu sebab utamanya, wahai saudaraku. Jadi kalau engkau ingin mengeluh. Kalau engkau ingin mengoreksi. Coba introspeksi dirimu. Coba lihat. Apa yang selama ini kau lakukan? Bagaimana dengan tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu kiranya ingin mencari ridhonya Allah? Ingin kiranya engkau dapatkan itu adalah kebaikan-kebaikan wajahnya Allah? Atau yang kau kejar adalah dunia? Ya, kita berbicara tentang orang yang paling letih. Ya, orang yang paling letih, siapakah dia? Siapa gerangan orang yang paling letih ini? Orang yang dikatakan oleh para ulama kita
Dan ini juga bisa dilihat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang kiranya lupa, dia tidak ingat apa tujuan dia diciptakan. Apa tujuan dia ada di bumi ini. Dia tidak paham. Atau bahkan dia tidak sadar. Mungkin dia tahu. Banyak da'i-da'i. Banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat. Dalam itu terdapat. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna. Tidaklah aku jadikan. Allah katakan di sana. Allah tidaklah aku ciptakan manusia. Bukan hanya manusia. Tapi juga jin. Yang artinya apa? Manusia dan jin memiliki atau terkena beban taklifah, yaitu beban harus melaksanakan kewajiban yang telah Allah tentukan. Illa liya'budun. Di situ dengan terang tegas menyatakan Allah tidak jadikan kita manusia jin yang tak lain tak bukan untuk beribadah kepada Allah. Ini pada asalnya tujuan kita diciptakan oleh Allah. Dan banyak manusia yang lupa, terlena. Yang dia tidak tahu, tidak sadar. Kalau ternyata dia lupa dengan tujuan dia diciptakan. Dia malah melihat tergoda dengan dunia. Dunia yang kiranya digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gambarkan dunia itu di satu riwayat Nabi katakan dia bagaikan bangkai hewan. Jadi itu kambing yang cacat pula. Yang Rasulullah tawarkan kepada sahabat untuk membelinya. Maka para sahabat ada yang mengatakan satu dirham pun enggak mau kami belinya, wahai Rasulullah. Bahkan diberi pun kami tidak mau. Maka apa kata Rasulullah? Hendaklah kalian seperti itu menyikapi dunia. Seperti itulah kalian menyikapi dunia. Artinya, jangan sampai dunia membutakan mata hati kalian, lupa dengan tujuan kalian diciptakan. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Yang mana kita merenungi. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kata-kata nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Atau juga dari para ulama kita. Kali ini kita mengangkat tadinya tema tentang orang yang paling letih. Orang yang paling capek. Orang yang hidupnya amat melelahkan. Siapa dia? Dia adalah orang yang paling letih disebabkan karena hidupnya hanya mengejar dunia. Tujuan hidupnya untuk mencapai pundi-pundi uang, mengumpulkan harta. Memiliki ambisi-ambisi yang besar. Yang tak lain tak bukan. Dia ingin dapatkan. Agar dia bisa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Karena dia rasa kebahagiaan itu hanya pada harta. Pada jabatan. Pada kepopuleran. Sehingga itu yang dia jadikan menjadi tujuannya. Dikatakan di sini, dialah orang yang paling letih. Dia adalah orang yang paling lelah hidupnya. Kenapa? Karena dunia yang dia kejar. Semakin dia kejar, dia buru, semakin lelah dia. Tidak akan ada habisnya, wahai saudaraku.
ketika dia hanya memiliki sepeda. Dia malah melihat orang yang memiliki sepeda motor atau kereta kalau di Medan. Maka apa? Dia nggak bersyukur dengan sepeda yang dia miliki. Orang yang mengendarai sepeda motor atau kereta. Dia lihat pula orang yang mengendarai mobil. Yang dia rasa enak kali ya yang punya mobil itu. Dia bisa anteng di dalam mobilnya. Walaupun cuaca panas ataupun hujan. Dia aman. Dia nyaman di dalam kendaraannya. Sehingga apa? Dia tidak menikmati, tidak bahagia dengan sepeda motor yang dia miliki. Datang pula orang yang mengendarai mobil tadi. Yang dia sudah nyaman pada asalnya dilihat dari kacamatanya orang yang punya sepeda motor. Dia lihat pula orang yang lebih mewah mobilnya. Atau bahkan dia lihat pula orang yang memiliki jet pribadi. Punya helikopter atau pesawat. Atau bahkan kapal pesiar. Pingin pula dia punya seperti itu. Dia katakan ya enak kali dia. Dia bisa pergi kemana-mana tanpa harus macet. Dan dilihat lebih elegan, lebih mewah gitu. Begitu juga selanjutnya orang yang ada di pesawat tadinya. Dia merasa gimana kalau dia bisa punya pulau. Kalau dia beli pulau. Punya planet dan terus seperti itu. Allahu Akbar. Dia merasa tidak bahagia atau hilang kebahagiaan darinya. Karena yang dia pandang orang yang ada di atasnya. Sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan apa yang dia miliki. Maka kita katakan dia lelah wahai saudaraku. Ketika dia jadikan dunia sebagai tujuan dia akan lelah. Karena dunia tidak akan ada habisnya. Sama halnya ya, coba lihat tanyakan kepada bahkan mungkin kita sendiri termasuk di antaranya. Handphone yang tidak ada habisnya. Hari ini orang berbangga-bangga dengan memiliki handphone tertentu, seri tertentu. Tiba-tiba ada sebulan yang akan datang, keluar lagi seri baru. Dia pening, dia pusing. Padahal dia udah dapat nih. Yang bulan ini, bulan depannya, dia pusing, lihat udah ganti lagi. Harus di-upgrade-nya lagi. Allah. Tidak ada habisnya. Dan dia adalah orang yang paling letih, wahai saudaraku. Apakah Anda termasuk di dalam circle ini? Maka jika Anda termasuk dalam lingkaran ini, keluar, wahai saudara. Keluar. Karena tanpa engkau sadari, engkau termasuk hamba-hamba, budak-budak dunia. Ya, engkau termasuk budaknya dunia. Kalau engkau merasakan perasaan seperti itu. Baik dalam apapun itu dia. Harta, jabatan, kekuasaan, kepopuleran, semua. Jika engkau merasa terus dan terus ambisimu untuk duniamu, tak akan ada habisnya. Engkau termasuk orang yang lelah. Engkau masuk orang yang letih. Maka, coba introspeksi diri. Coba kembali. Cukuplah nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah mereka orang-orang yang terdahulu atau orang yang bahkan kita saksikan dengan mata kita sendiri. Orang-orang yang dia memiliki dunia di genggamannya. Tapi dia juga mati. Dia selesai. Kalau ditanya kepadanya, ambisinya masih banyak. Yang dia kejar walaupun usianya sudah tidak lagi muda. Dia masih memiliki banyak angan-angan di dalam benaknya. Tapi kematian memutuskan ambisinya tersebut. Sehingga selesai, dia tidak bisa melanjutkan apa yang dia inginkan. Padahal dia punya semua. Dia punya uang, harta. Dia punya bawahan, dia punya anggota, dia punya kekuasaan, dia punya kepopuleran. Tapi itu sama sekali tidak ada manfaat untuk. La yanfa'u man wala banun. Illa man atallah biqalbin salim.
ada hari, ada waktu, masa di mana tak bermanfaat sama sekali. Harta yang begitu banyak dia miliki. Anak, istri, kekuasaan, kepopuleran. Tidak ada gunanya. Tidak mampu menolongnya. Kecuali kalau dia bisa memiliki, datang kepada Allah, menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat. Maka selamatlah dia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di Nu'min Sah. Kita mengangkat tema orang yang paling letih. Orang yang paling lelah. Orang yang paling capek hidupnya. Orang yang paling tidak bahagia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, pencinta dunia dia tidak akan terlepas dari tiga hal. Orang yang di hatinya hanya dunia. Hammu. Keinginannya hanya dunia semata. Maka dia tidak akan lepas dari tiga hal. Tiga hal yang kiranya membelenggunya, merusak kebahagiaannya. Apa? Tiga hal ini. Yang pertama, dialah kesedihan. Ya. Dialah kesedihan yang terus-menerus menghinggapi hatinya. Kenapa dia sedih? Dia tidak bahagia. Kenapa dia tidak bahagia? Karena dia tidak merasakan kenikmatan dengan apa yang telah dia peroleh. Karena dia tidak bersyukur. Hatinya tidak merasa puas. Kita bisa lihat ya. Kita yang mungkin terbiasa makan misalnya ayam Kentucky gitu ya. Ayam goreng gitu ya. Kita terbiasa, maka kalau kita jumpa itu kita makan ya biasa aja gitu. Bandingkan dengan mereka yang sulit untuk makan, bahkan Senin, Kamis, Minggu, ya itu payah dia jumpa. Bahkan sebulan dia, bahkan ada yang setahun sekali baru jumpa dengan daging. Ketika itu dihadapkan kepada dia, maka coba lihat ekspresinya. Berbeda, wahai saudara. Kenapa? Tingkat kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang hanya dikasih sederhana saja dia sudah cukup bahagia. Ada yang dia banyak pun dia tidak bahagia. Maka benar Rasulullah katakan apa? Man amana fi sirbih mu'afan fi badan. Indahu futu yaumih faka'annahu ad-dunya fi jajabiriha. Apa kata Rasulullah mengenai orang yang cukup dia itu dikatakan dah. Dia memiliki dunia dan seisinya. Siapa? Orang yang dia man amana fi sirbih. Aman dia di rumahnya. Enggak ada apa namanya dia kekhawatiran akan jatuh rudal gitu ya, akan ditimpa dia, atau kalau dia ke rumah-rumah, keluar rumah dia akan dibegal. Aman dia rasa. Itu satu dah. Kemudian yang kedua, sehat badannya. Ya. Sehat badannya, dia enggak sakit-sakitan. Dia bisa beraktivitas seperti biasa, dia bisa beribadah. Dia bahagia. Indahu futu yaumi. Dia punya makanan untuk dia makan hari itu. Hanya hari itu padahal. Ada yang dia makan untuk mengisi perutnya. Biar dia punya tenaga untuk beraktivitas lagi. Sudah cukup. Tiga perkara ini sudah ada pada dirinya. Maka Rasulullah katakan apa? Maka annahu ad-dunya fi jajabiriha kama qala Rasulullah. Maka seolah-olah dia tuh punya dunia dan isi-isinya. Hanya karena tiga perkara ini. Artinya apa? Dia sudah cukup, ini tiga perkara ini sudah cukup menjadi modal dia bahagia hidupnya. Sederhana, wahai saudara. Maka benar, bahagia itu di hati. Tidak hanya pada harta. Tidak hanya pada jabatan. Tidak hanya dengan kekuasaan. Tidak. Coba tanya kepada mereka. Orang-orang yang kiranya sudah punya dunia. Punya kekuasaan. Apakah semuanya mereka bahagia? Ya, mungkin kita lihat. Johirnya mereka bahagia. Tapi bahkan mereka untuk tidur saja harus dibantu dengan obat. Gak bisa tidur dia dengan nyanyi. Terus kepikiran dia. Gak tenang pikiran. Kenapa? Hamhu dunia.
yang ada di hatinya hanya dunia, sehingga dunia ini membawa kesedihan untuknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kecapean, kelelahan. Ini tadi ya perkataan dari Ibnu Qayyim ya. Ada tiga perkara bagi pencinta dunia ya, yang itu pasti ada sama dia. Yang pertama kesedihan, yang kedua kelelahan. Dia merasa lelah hidupnya. Dia merasa nggak ada habisnya ini. Dia merasa seolah-olah perjalanannya itu amat sangat jauh. Nggak nampak itu di mana finalnya, ya. Di mana batas akhirnya. Kenapa? Karena yang dia kejar dunia. Dunia semakin dikejar, dia akan semakin jauh meninggalkannya. Menjauhinya. Berbeda dengan akhirat. Ketika akhirat yang dikejar, maka dunia akan datang kepadanya dengan pasrah. Ini yang dikatakan tafsir di antara tafsir surah Talak ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, orang yang bertakwa. Terakhir yang ketiga yaitu kerugian. Ya, orang yang di hati hanya cinta dunia, dia akan rugi hidupnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Banyak ayat, banyak hadis-hadis Nabi menceritakan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka dia rugi. Dia menjual akhiratnya, apalagi orang yang menjual akhirat untuk dunianya. Dia menjadi orang yang rugi. Dia habiskan usianya, hidupnya untuk mengejar dunia. Hatta zurtumul maqabir. Dia kejar dunia sampai tanah itu menyumbat, menyumpal mulutnya. Baru dia sadar, baru dia terbangun. Ternyata selama ini dia telah lalai. Ternyata selama ini dia merugi. Karena habis modalnya itu, dia habiskan untuk sesuatu yang bahkan kalau disandingkan dengan akhirat, sama sekali tidak ada bandingannya. Dia mengejar, dia jual akhiratnya, sesuatu yang amat sangat berharga, untuk dunia yang harganya tidak ada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian ini sudah cukup menjadi renungan untuk kita. Renungan untuk kita. Jangan sampai menjadi orang yang paling merugi. Orang yang paling lelah hidupnya. Orang yang paling celaka. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.